ke lulut? Ha, Alia kita buat apa? Basi. Basi rasa macam mana? Masak. Pernah makan. Okey. Tanya Alia kita, dia kata masak. Ha, Alia ke lulut dia pahit. Boleh jadi obat suplemen kita atau antibiotik badan kita, antibody. Sakit gigi, taruh lubang gigi. Ulcer sapu saja. Sakit hati? Tak ada obat. Atau nak makan satu botol. Ha, gurau je nanti marah saya pula. Ha. Macam orang ada asma, alergi, kolesterol tinggi. Titik bawah lidah. Letak bawah lidah. Minum ais lah boleh. Turun. Ah, dia cepat turun kolesterol. Kalau kita demam sesama. Kalau kita batuk, kakak batuk. Batuk. Laku apa saya. Kalau batuk, kita terus titik pil macam tu. Hak batuk kering, batuk gahar pekat atau sakit lekong. Terus titik dia bagi cuci bakteria dalam tekong. Kalau kita demam sesama, cepat-cepat ambil ais wang. Separuh gelas. Titik, lima titik. Kacau, minum. Dia bagi cepat turun panas dalam tu. Propolis. Atau yang orang ada eczema, alergi, ambil titik yang kat kulit yang luka tu. Dia cepat kering. Macam kalau orang kecil manis, dia kecil manis basah tu kan. Luka, tembok, susah nak sembuh. Ambil propolis titik. Dia cepat kering. Dia bagi cuci bakteria. Siapa yang ada jerawat, jeragat, letak kat muka boleh propolis. Tak payah sayang lah kita bagi jaga muka kita dulu. Ah, itu khasiat propolis. Propolis dengan madu tak ada rusak, tak ada expired. Simpan lama mana tak apa. Simpan kat luar suhu bilik. Ya? Ya boleh habis. Hanya. Hanya lepas ambil kat mana? Dalam sarang nak ambil juga. Kakak nak ambil juga alih dia. Ah, jangan pecik tekok dia nak mati. Nak mati saya tanya kat dia. Kat belakang ada. Dalam kotak mana abang? Kotak lebah. Sarang dia tu yang hitam-hitam kat getah dia tu. Di situ ada alio dia. Kita kuku. Ah, ya tapi kita kena proses lah buat mati kuman. Kalau kita ambil macam tu dia tak mati kuman lagi. Kita buat cuci proses dulu. Untuk ambil alio dia. Rasa dia macam getah sebab kita perah kat getah tu. Ah, dah tahu abang. Ada belah kan? Ada belah ke? Okey. Koli. Sodek senok? Tak ada. Okey.